Oke, hari ini saya berbagi ilmu lagi, berkongsi dengan kawan-kawan tentang bagaimana menyediakan setup untuk memindahkan koloni itu yang dihidup di persekitaran semula jadi untuk dipindahkan ke sini. Oke, kotak ini nanti kita pasang di pokok tersebut dengan menggunakan kotak ini, host ini, dan kita akan sediakan kotak inilah. Oke, mari kita mulai. Oke, pertama sekali kotak ini sudah disediakan. Di dalamnya juga sudah disediakan ukuran kotak 6x6x8. Oke. Ini adalah lubang masuk. Dan kita akan buat satu lagi lubang di sini untuk hole ini dimasukkan seperti begini, dan di ujungnya nanti akan sambung ke lubang masuk di pokok sebelah. Oke. Jadinya nanti kita akan buat satu lubang di sini. Oke, kita akan buat sekarang ya. Nantinya yang ini masuk ke dalam corong di pada pokok. Oke. Yang bakal tumbuh di dalam sini ya. Oke, kita sudah persediakan.
kita boleh tutup rapat. Masuk.
Oke, sekarang kotak ini sudah siap dan tinggal lagi pasang di tempatnya. Dan kita tengok di mana bagian yang masih lagi lemah, yang mungkin diambil kesempatan oleh anasir-anasir luar untuk menyerang. So, kotak ini sudah sedia. Jom kita pergi pasang. Jangan lupa ini. Jangan lupa ini hostnya. Oke, yang ini juga. Ini supaya keadaannya gelap. Oke, kita keadaannya gelap. Thank you.
corongnya. Ya. Ya, mereka tidak keliru. Ini adalah corongnya. Ingat, ini mesti di letakkan sehingga 100% tertutup di sana. Oke, saya akan buat sekarang. Kita akan buat seperti begini. Yang ini polistiren. Kita akan tutup di sini dan di situ. Oke, yang ini ialah polistiren. Ini kita akan tutup di bagian bawah. Thank you.
menggunakan